kompromis ya, cuma pakai terigu, sagu, minyak, sama air. Kita nggak pakai telur ya untuk kulitnya, jadi ini benar-benar ekonomis, lumayan lah. Kita coba ya, aduk ya, sagu sama terigu kita aduk. Kasih garam dikit gak apa-apa. Setelah itu kasih airnya dikit-dikit dulu ya. Pas saya tajam ya teman-teman, jadi kayaknya bisa pakai. Ini diaduk rata ya, sampai nggak bergerindil-bergerindil. Aduh, sampai kayak gini ya tuh, nggak bergerindil lagi. Kita saring untuk mastiin kalau nggak ada yang gumpal, jadi nanti kulitnya halus, nggak ada gerindil-gerindilan tepung. Saring ya. Nanti resep lengkapnya taruh di deskripsi ya sayang. Kan bergerindil, kita aduk aja. Baru kita kasih minyak. Udah siap, kita bikin dadarnya ya. Bella bisa? Mau pesen pisau ya sayang. Kita coba dadar ya teman-teman. Gak perlu dipakai minyak teflonnya, karena tadi adonannya kan kita udah kasih minyak, gak akan lengket ya insya Allah. Siap mau dituang, kalau bisa diaduk dulu ya biar rata. Kecilin apinya, mau dituang diangkat. Dia nggak langsung gres atau langsung lengket. Centong ya, sayur.
agak digedein sedikit tepinya. Kenapa sayang? Panas. Enggak perlu jadi panas. Panas-panas dikit. Masih dulu ya. Kalau dia udah gak lengket, digorengin bisa. Jangan begitu potongnya, memanjang. Iya, belah dua. Iya, belah dua lagi. Ya, kuningku, bukan. Itu motong ya, belah. Dan memanjang lagi. Iya. Belah lagi, dua lagi. Bukan yang tadi, kan tuh masih belah dua lagi, bisa nggak? Bisa. Jadi satu telur jadi 8. Iya. Ya kan, dede belum, nggak apa-apa buat makan sendiri aja. Buat dede ini yang makan nggak rata apa-apa. Bang gurunya nggak rata. Ini kita dadar dulu sampai habis ya. Nanti kita balik lagi. Sambil mendadar, sambil dimasukin ya, biar cepet mempersingkat waktu. Sambil mempersingkat waktu ya, biar gak kelamaan di dapur. Nih, jadi mau masukin. Panas. Ini gak lengket loh teman-teman. Susu. Saus tomatnya nggak banyak-banyak sayang, subhanallah. Saus tomatnya cuma ini aja, apa namanya, biar ada warna merah aja. Itu rasanya terasem. Salah deh kayaknya. Tunggu, Kayla diambil dulu.
ada dikit aja. Terus sambil ngedadar ya, apinya kecil. Kita gulung sampai habis dulu ya teman-teman. Habis itu kita kasih tepung panir dibalurin ya. Jadi teman-teman semua nih. Bentuknya cakep-cakep. Ada yang panjang, kurus, gendut. Kan dibantu sama Kaila ya. Bebas saja. Buat makan sendiri kalau kata Kaila ya. Jadi kita celupin pakai air ini ya, tepung. Ini cuma pakai tepung sama air aja, nanti dibalurin sama tepung panir. Cari tempatnya dulu. Siap-siap. Goyang ya. Geser, geser, geser. Kenceng nih, dia nggak kenceng. Masukin apa saya? Ini teman. Jadi kalau mau di depan boleh. Gunanya tak kalau tepung panir di depan tak berantakan lagi. Kaila di sini gerah. Mau dengan aja ya udah buat aja sendiri. Jadinya gede-gede loh. Udah dimasukin tepung panir, udah dibalurin tepung panir. Apa? Di depan. Aja di depan di sana. Maya. Ini sini. Tanggung dikit lagi. Di sini kita masukin kulkas baru kita goreng. Tuh ada yang kebuka tuh. Kayak robek. Mau kailan. Panas-panas diteken. Tetap cantik kalau dibalurin. Salam. Pesen aja ini ke teman teman saya. Ya kamu kasih tahu. Kok pada latoy-latoy ini sih sayang adek? Pisaunya. Kamu terus itu cuci tangan. Tuh dek, latoy-latoy dek dek. Kamu gak kenceng tuh. Nggak usah ngupasin, jangan dilebar-lebarin, nggak apa-apa lah. Tapi kalau buat daging ini nggak mau orang.
panirnya sampai selesai dulu ya teman-teman. Ayo teman-teman, kalian nanti bisa bikin di rumah. Ini bentuknya cakep-cakep, nggak apa-apa. Kalau kata Kayla buat makan sendiri. Yadah. Kita masukin ke kulkas barang setengah jam atau satu jam lebih. Nanti baru kita goreng. Dimasukin ke kulkas biar panirnya nempel. Kokoh ya. Nah, risolnya udah jadi. Ada yang bentuk segitiga itu kita kehabisan telur tadi ya. Walaupun tadi bentuknya ajuk-ajuk kan, tapi pas digoreng cantik kan? Kayak Kayla ya cantiknya. Ada yang ketawa. Kita icip-icip dulu ya. Delicious. Ya saus ya, itu saus. Oh iya, saus mana? Iya. Ini mau coba? Panas, panas. Ayo tega. Kan dibilang panas. Tinggal pakai saus. Saus. Saus ay. Cocok saus. Apaan? Ayuna. Masya Allah. Nggak dihabisin lah. Silakan dicoba di rumah ya. Udah. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.